Oke guys, jadi di video kali ini kita akan bermain game Ojol The Game. Sebenarnya sudah lama sekali kalian pada request-request aku untuk bermain game ini. Dan juga sebelumnya aku sudah sempat live menggunakan emulator. Terus kontrolnya agak susah guys. Jadi kali ini aku menggunakan HP guys ya. Dan juga nggak live streaming guys, kita konten saja ya. Oke, di sini aku baru saja mendownload gamenya. Dan ya, kita kembali di awal lagi guys. Kali ini kita akan memilih drivernya guys. Kita pilih yang ini aja. Oke, langsung mulai. Terus pas aku live streaming, lebih banyak katanya menggunakan Gojol daripada Grab guys. Jadi kita gunakan Gojol satu ru ini saja guys ya. Langsung loading ya. Oke, kita sudah berada di gamenya teman-teman. Langsung saja kita pencet mulai guys ya. Guys, aku kok nggak customize diriku guys. Jadinya aku seperti ini muka aku guys. Belum di customize guys ya. Gak apa-apa lah, pakai ini aja lah guys. Kayaknya bisa di customize kan. Ah, ini apa nih? Oh, ini apa nih guys? Ih, ada emot dong. Iya, malah joget TikTok dia guys. Terus ini apa nih? Anjay. Oke, di sini ada motor kita guys. Di sini ada gambar rumah. Apa nih rumah masuk? Kalau aku masuk rumah, apa yang terjadi guys? Seperti apakah rumah kita ya? Rumah kita seperti ini guys. Ada satu sofa. Terus di sini ada tempat tidur. Dan ini apa nih, kamar mandi kah? Bisa masuk kah? Cara berinteraksi gimana? Nggak bisa masuk kah aku ke sini guys? Dipencet kayaknya nggak bisa masuk deh. Mungkin ini adalah kamar mandi guys ya. Sini sedang jam apa nih? Sini sedang jam, di sini sudah jam 12 ya. Ini ada beginian guys. Kita lihat apa nih. Keluar-keluar dulu guys, keluar dulu guys. Itu orderan ya guys. Apakah segampang ini? Dapat orderan teman-teman. Coba kita langsung saja masuk ya. Jadi untuk masuk ini oke. Map. Aku ingin melihat mapnya. Klaksonnya guys. Map. Oke, ayo mundur dulu. Oke, kita mundur. Kok gitu sih? Kita ke sini. Ini emang agak susah kontrolnya guys. Oke, kita ke sini ya. Ngapain nabrak rumah? Astaga guys, kayaknya drivernya nggak punya SIM ini guys. Fix guys. Nabrak rumah terus dah. Astaga. Nanti uang yang kita dapatkan dari penumpang kita bakal pakai gini guys. Apa namanya? Ganti rugi pintu rumah orang guys. Maju, ayo. Nanti kayaknya customer kita keburu komplain deh guys. Serius deh. Ini aku agak bingung guys kontrolnya guys. Soalnya biasanya aku pakai analog guys. Ini nggak ada cara kontrol apa biar analog gitu guys. Nah, menurutku sih agak susah gini guys ya. Benar-benar harus hati-hati banget guys. Let's go. Kita langsung saja menuju tak terbatas dan melampauinya. Pelanggan pertamaku, kita terobos saja guys. Aduh, gak boleh. Nanti dimarahin polisi lagi guys. Oke, kita ikuti saja mapsnya. Ini kontrolnya gak bisa dibenerin apa guys. Maksudnya di setting gitu. Biar maju sama mundurnya itu di kiri bukan di kanan guys ya. Biasanya aku belok. Rem dulu, mundur dulu. Biasanya aku belok itu kalau menggunakan tombol belok itu di kanan guys. Jadi ini agak bingung aku guys. Oke, ada pom bensin juga. Oke, gak apa-apa guys. Biar cepat kita lewat atas saja. Oke, di sana guys. Robos sajalah. Gak usah pakai jalan. Oh iya guys. Katanya pas aku live streaming itu kalau kita nggak apa namanya? Jalan di jalan lagi. Aduh, aku tabrakan lagi guys. Kalau kita tidak mengikuti jalannya gitu, kita nggak mengikuti lintasannya, bensin kita bakal cepat habis guys. Apakah itu teori benar? Jangan. Hampir aja aku ketabrak guys. Oke, itu penumpang pertama kita. Ayo. Semoga aku dapat bintang 5 guys. Lewat. Ayolah. Penumpang pertama kita sudah naik guys. BTW kita mau kemana nih? Mundur dulu. Oke. Pak polisi guys. Sorry Pak polisi. Aku nggak mau mencari masalah sama Pak polisi. Oke, kita akan lurus. Oke, di sini ada lampu merah kah? Ada lampu merah, tapi lampu merahnya kayaknya mati deh guys. Kok gitu sih? Itu kenapa macet? Biarkan sajalah. Kenapa macet itu guys? Ada kecelakaan mungkin.
gara-gara kita, guys. Oke, kesini. Kita ikuti jalannya. Wih, udah mulai gini aku, guys. Udah mulai bisa, guys. Udah mulai bisa. Walaupun otakku agak loading. Aduh, energi kita kok habis ya, guys. Apakah energinya yang habis kalau kita nggak di jalan yang benar, guys? Turunlah penumpang. Kenapa penumpangku nggak turun, guys? Oke, selesaikan orderan. Oke, bintang 5. Wah, udah bintang 4, guys. Ya, lumayan, guys. Oke, ada warung makan. Coba kita coba makan, guys. Berapa dapat bayaran tadi, guys? Kok aku nggak lihat? Jangan tabrak pintu orang lagi. Astaga. Aku ini ojol. Tukang. Jangan tabrak aku. Tukang hancurin pintu orang. Pagar orang lagi sekarang, guys. Aduh, loading otakku, guys. Kalau disuruh. Ini, guys. Nyopir, guys. Oke, stop. Stop di sini. Makan. Itu ya makannya. Jangan tabrak aku, please. Stop, 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 stop. Aduh, aku ditabrak, guys. Jangan-jangan order dulu. Aku lapar nih. Makan dulu, guys. Makan. Aku mau beli ini. Beli semuanya, guys. Biar energi mantap, guys. Nah, terus energiku gak kayak gak bertambah gitu, guys. Gak apa-apa lah. Orderan juga gak dapat, guys. Makan lagi, guys. Aku beli lagi, beli. Kok gak nambah sih, guys? Di mana, guys? Inventory kita, guys. Lupakan sajalah, guys. Yang penting kita sudah beli makanan. Nanti kalau energi dia habis, mungkin dia bakal tidur, guys. Ini apa nih, guys? Rest. Ada rest, guys. Navigasi menuju tempat istirahat. Navigasi. Mana navigasi ini, guys? Wah, ada orderan, guys. Let's go lah. Kita mendapat orderan. Kita let's go lagi. Kemana nih? Nggak beli lagi. Oke, balik. Putar. Puter, gaskan sekarang. Bang, jangan, Bang. Jangan tabrak motor saya, Bang. Motor saya masih nyicil ini, Bang. Belum lunas motor kita ini, guys. Oke, belok sini. Woi, Pak polisi, jangan Pak polisi. Hampir aja, guys. Hampir aja kita nabrak polisi, guys. Bahaya kalau kita nabrak polisi. Aduh. Jangan. Dia nggak nuntut kita, guys. Kabur aja, guys. Nanti kita dimarahin, guys. Gara-gara ugal-ugalan, guys. Gak ugal-ugalan. Jadi sopir ojek. Aduh, nggak dapet bintang 5 dah kita nih, guys. BTW ini kita di mana dah, guys? Kenapa ini? Kayak rumahnya. Rumah berhantu ini, guys. Oke. Oh ya, guys. Nanti tutorin aku main game ini, guys, ya. Karena ini aku masih bingung kontrolnya, guys. Sumpah kontrol. Kontrolnya ini susah banget. Oke, kita ke sini. Nah, ini. Apakah dia mau jalan? Enggak dong. Motorku kok kayak enggak ada remnya, guys. Oke. Tintin, ayo naik. Nah, ini Dek mau kemana, Dek? Sesuai aplikasi, Bang. Oke. Let's go lah. Motor kita sudah hidup lampunya, guys. Oke lah. Oke, kita akan mengantarkan Neng ini dulu, guys. Semoga aja kita dibayar dengan uang beneran, guys, ya. Bukan daun, guys, ya. Aku takutnya nanti kita dibayar pakai daun, guys. Oke, let's go ke sini. Aha. Gaskan. Wah, energi kita habis, guys. Itu lampu merah atau lampu hijau, guys? Lampu hijau, guys. Bisa, guys. Oke, kita naik ke trotoar, gak apa-apa. Gas saja. Ngebut terus, ngebut. Ini lampu, aku gak peduli mau lampu merah, lampu kuning, hijau, biru. Gas aja. Ini ada lampu merah lagi, guys. Energi kita mau habis lagi, guys. Oke, bentar lagi energi. Jangan habis dulu lampu. Jangan habis dulu energi. Oke, bentar lagi kita akan Oke, sampai. Sampai, wey. Lah, kok lewat sih? Ini kok nggak ada remnya nih, guys. Oke, kita mendapatkan tarif 4.000. Selesaikan orderan. Oke. Oke, guys, kita sudah berada di rumah nih, guys. Di sini kita membutuhkan istirahat, teman-teman. Jadi kita akan istirahat dulu supaya energi kita full mungkin ini, guys. Atau kita harus masuk rumah ya, guys. Sepertinya kita harus tidur ya, guys. Coba ya kita tidur. Masuk. Oke, aku masuk ke dalam. Oke, kita sudah di dalam. Aku nggak menerima orderan dulu. Aku capek banget. Aku mau tidur dulu. Tidur dulu, guys. A few moments later. Loh, energiku kok belum nambah sih, guys? Padahal kita udah tidur, guys. Gerangan yang terjadi. Udah nambah. Ternyata, guys, lambat animasi nambah.
energinya, guys. Oke, berarti kita sekarang sudah mempunyai tenaga untuk kerja, guys. Udah semangat banget, tapi di sini tidak ada orderan. Oke, kita mendapatkan orderan di hari kedua kita, teman-teman. Di sini BTW sudah jam 6 pagi, guys ya. Wah, rajin sekali, guys ya. Definisi rejeki tidak mau dipatok ayam ini namanya, guys. Oke, naik motor, naik motor, naik motor. Naik motor. Motornya kok aku nggak bisa naik motor sih, guys? Gak bisa. Let's go, kita ke sini. Aduh, oleng banget. Ini belum sarapan gara-gara, guys. Makanya oleng, guys ya. Ini aku nyopirnya susah banget dah. Aduh, ini nggak bisa dipindahin apa, guys? Kanan kirinya kita taruh di kanan. Nanti tutorin aku dong, guys. Ini game pertama aku, mungkin nanti aku akan bermain di video selanjutnya lagi. Ini oleng terus. Parah, guys. Aduh, ada lampu merah, kita terobos saja, guys. Oke, ini jangan dicontoh, guys ya. Kalau kalian nanti jadi pengendara, jangan dicontoh, please. Jangan dicontoh ini, guys ya. Biarkan saja di game, hanya di game. Kita belok ke, aku nggak belok sih, aku nggak mau belok. Kamu, aduh. Oke, go 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 go. Go, ah. Ke kiri. Oke, lurus saja terus, guys. Lurus saja terus, guys. Kita tidak bisa mengikuti jalannya. Oke, pelanggan selanjutnya mau diajak kemana, Kak Anda? Oke, naik naik. Aku nggak mau naik ya, guys. Oke, cewek lagi, guys. Kenapa orderan kita cewek terus ya? Apakah karena ojol kita ini ganteng, guys? Karena driver kita ini ganteng. Jadi yang mesen cewek semua, guys ya, enggak, guys? Walaupun kita nggak sempet customize tadi, guys ya. Oke, langsung saja kita antar ke tempat tujuan, guys. Let's go. Ini adalah hari kedua kita. Kita sudah lari sih. Salah jalan, salah jalan, bro. Salah jalan, bro. Salah jalan, bro. Polisi. Bodoh amat polisi nih, aku tabrak yang di depan nih. Guys, harusnya di game ini ada fitur kita ditangkap itu, guys. Semisal kita melanggar gitu, guys. Ini ada friend kita juga, guys. Mungkin dia gojol juga itu. Oke, ini ke sini. Naik aja ke trotoar, guys ya. Kita naik di trotoar aja menghindari macet, guys. Let's go. Wah, energi kita cepet banget habis, guys. Ini energinya loyo sekali, guys. Oke, terobos saja. Energi udah mau habis. Aku tidak peduli, yang penting cepat sampai, guys. Ini kenapa jauh banget, guys? Di mana sih ini? Jauh banget dah. Oke, sebentar lagi sampai nih, guys. Dia mau ke ATM. Hampir aja aku nyenggol mobil orang, guys. Nanti ganti rugi. Ini mobil. Ini kenapa ini truknya, guys? Astaga. Kamu kehabisan energi. Lanjutkan pakai koin saja, guys. Energi aku lumayan nambah. Ini kenapa ini, guys? Kenapa ada kecelakaan? Kenapa ada sopir ugal-ugalan di sini? Aduh, selain kita. Kita yang nabrak yang pakai motor biru itu dong. Oke, mundur, mundur, mundur. Selain kita ternyata ada orang yang ugal-ugalan juga, guys. Kira hanya aku yang ugal-ugalan di sini ya. Gara-gara sopir tadi, guys. Tuh, jadi macet, guys. Ini polisi nggak kerja apa? Polisinya makan gaji buta nggak kerja, guys. Parah banget polisinya, guys. Kita antarkan ini dan ya kita sampai, guys. Gara-gara macet, guys. Yes, ye, kita mengantarkan pelanggan kedua kita, guys. Selesai. Oke lah, guys, untuk main game ojol the game-nya mungkin videonya sampai sini dulu, guys. Nanti kalian bisa taruh tips dan trik cara bermain di game ojol ini, dan juga katanya ada rahasia yang sangat-sangat menyeramkan di game ini, guys. Tolong komen di bawah, guys ya. Kita akan lanjut lagi di video selanjutnya. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga kalian terhibur dengan video kali ini. Maaf, guys, nu banget aku mainnya, guys. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.